Halo, sampai jumpa lagi dengan aku Frost Alikas di Ark Survival Evolve Indonesia. Jadi kalau kalian lihat kali ini aku sudah ganteng ya, sudah pakai armor mantep juga nih, kalian bisa lihat lebih jelas nih. Tuh, lihat tuh, ganteng sekali sudah. Jadi hari ini kita lanjut ya kemarin, dan ini kalau kalian tahu itu sudah 8 jam aku memperbaiki server ini bersama si Camping ya. Thank you banget si Camping kalau kamu nonton ya. Kalian juga tolong tulis di komen thank you Camping. Sudah 8 jam dia nemenin aku benerin server ini. Dan pertama-tama yang aku coba benerin itu adalah mod-mod yang lain ya, kayak mod structure dan mod lain. Ternyata bukan situ. Ternyata setelah kita telusuri sebegitu lamanya, problemnya adalah di Prometheus. Sampai-sampai ini sampai aku nge-wipe semua di map ini termasuk charku lagi, ini bikin lagi dari awal aku. Makanya ini peternaknya aku juga ngetem lagi sudah. Oleh karena itu sayangnya kita nggak bisa pakai Prometheus ya. Coba kalian, tapi nanti aku pikiran aja dulu mau aku tambahin apa selain Primal Fear ini, atau kita Primal Fear aja. Coba kalian komen aja. Terus sekarang aku sudah nemuin lokasi base kita, sudah fix ya, deket desert kalau kalian lihat. Dan kita tidak benar-benar di desert, ternyata aku bisa bikin di sini ya. Kita bakal bikin base di atas danau. Jadi nanti tim-teman kita itu bakal kita taruh di sini, samping sini, terus muter sampai sana. Itu adalah kandang kita nanti. Jadi banyak sekali. Terus dinosaurus air kita bisa langsung kita masukin di bawah air sebelah sini ya. Jadi ini juga belum begitu selesai juga. Tuh di bawah ini tuh masih lumayan dalam sih, bisa kita kasih mosa mungkin, tapi nggak terlalu banyak. Oke dah, karena kita sudah bisa build, kita lihat dulu di sini. Coba kita harus bikin hal-hal yang seperti biasa, kayak campfire ini. Akhirnya dari kemarin-kemarin tuh ya, aku tidak bisa pasang campfire dan akhirnya sekarang bisa nih. Aku kasih daging, aku kasih kayu. Yes. Lalu, oh hati-hati tuh ada saber di sebelah sana. Untuk spyglass. Spyglass. Kita nggak punya awesome spyglass kah? Coba kita lihat sini. Awesome. Oh nggak ada spyglass ternyata. Wah aku harus nge-add lagi nih. Aduh. Jadi kita pakai spyglass biasa dulu sementara. Terus bikin mortar and pestle 4 biji. Table-nya mana table? Wah perlu metal, kita nggak cukup metal. Terus kita perlu bikin bed 4 biji. Nah, kalau kalian lihat di sini ada primal smithy. Aku pengen bikin primal smithy ini. Terus oke, di sini ada refining forge, kita bikin. Wah, cuma bisa satu. Kita perlu stone lagi. Sama toxic trank arrow. Sebelum itu berarti kita harus bikin toxic narco yang dibikin mungkin di mortar and pestle juga. Butuh rare flower, rare mushroom sama toxic blood. Toxic blood kita udah nggak ada ya, karena kemarin tuh ya benar-benar hilang gitu loh, hancur semuanya. Ntar sebelum itu kita kasih wall dulu di sini, kalau nggak salah udah aku taro. 1, 2, 3. Biar tidak nabrak lah naroknya ntar. Sekalian kalau umpama ada dinosaurus di dekat kita, mereka tidak bisa langsung ngelihat aku terus kejar ya. Untuk sekarang kita tutup dulu lah. Oke, gak jadi. Tadi ada gigi-gigi, aku kira apaan. Nah, di sebelah sini bakal aku kasih refining forge. Terus tujuan kita hari ini harus bikin smithy tuh. Terus lihat dalamnya apa dan coba bikin toxic trank arrow. Sehingga nanti aku bisa taming dinosaurus lah. Oh ya, kalian juga ada yang saranin ya beberapa tim dinosaurus. Jadi bakal aku coba aja kalau bisa sih. Terus kita juga sudah harus mulai masak metal. Cari metal di mana ya di sekitar sini? Oke lah, kita sekalian cari metal aja dulu karena butuh meja juga buat mortar and pestle biar tidak berantakan. Kita butuh metal. Biasanya sih di desert sendiri itu ada metal. Kita cari ke sebelah sana aja. Apa tuh? Tidak bisa lihat namanya. Gak bisa lihat namanya. Oh, gak jadi. Hoodnya masih aku matikan.
Demonic Thorny Dragon. Ya, Demonic tuh salah satu kelas yang tinggi juga. Wah, ini thank you banget ya udah ngomong di komen tuh. Ilmu kalian menyalur kepadaku ya. Tapi di sini adanya obsidian. Belum ada metal. Metalnya belum ketemu. Kok susah banget ya cari metal nih? What is that? Apaan tuh? Buffoon. Apa tuh? Nameless. Buffoon nameless kayak badut, dia joker tuh. Tapi tetap aja aku belum bisa tame masih. Metal. Oke, thanks ga. Dan gak ada dinosaurus. Gila di sekitarnya. Ini di mana sih kalau di map? Oke, jadi di sebelah sini. Base kita itu arah sana ya. Ambil dulu metalnya. Jangan banyak-banyak sih. Kalau banyak-banyak si ini nggak kuat dia. Coba stone-nya kita buang dulu. Masih kuat sekali, Bung. Aku ambilin semuanya aja dah. Oke, jadi kita dapat 1400 metal. Apa kuat? Kuat lah. Berapa sweetnya? 1800. Ya sudahlah. Pokoknya kita sudah punya cukup metal. Lagi pula rugi kita kalau umpama ambil nggak pakai ini ya. Nggak pakai metal pickaxe. Rugi sekali. Sekalian untuk bikin smithy-nya kita harus cari apa tadi? Smithy, ini dia primal smithy. Kita kurang kristal. Ya kristal doang. Kristal itu mungkin ada di sana ya. Kita lihat nih. Seharusnya untuk kristal-kristal tuh ada di daerah-daerah tinggi nih. Kok nggak ada ya? Waduh, stamina habis lagi, lupa aku nggak liatin. Oh, di sini ada metal high quality kalau kalian lihat. Tetap wait, sebentar, apaan tuh? Rock Drake level 100. Deinonychus Nest. Cuy, ada egg-nya, cuy. Wih! Biarin dia turun dulu. Kejar aku, Pak. Nah, dia jatuh, sip. Selanjutnya kita ambil Deinonychus X. Yaelah, pakai stack lagi. Tolonglah, Pak, jangan pakai stack dulu dong. Gih. Pakai cara stack lagi. Oke, sip. Bisa nih. Yes, tembus. Yap. OTW. Fertilizer Deinonychus X. Jadi kita bisa level 260 juga. Oke lah. Jadi kita sudah punya hunter di base kita. Nggak usah taming raptor, kita sudah punya Deinonychus. Ntar ambil ini juga. Ada egg lagi di sini. Tapi sayangnya dijagain sama rock deck-nya. Turun sini. Ambil ini. Yes, dapat electrical outlet. Apa tuh? Apex X. Kita dapat Apex X. Ini buat ngapain? Oh, buat cooking doang. Ya sudahlah. Kemungkinan kalau untuk kristal itu ada di atas-atas gunung ya. Itu pengetahuan biasa. Oh iya, beneran. Ada di atas gunung. Kita butuh agak banyak sih. Ya aku khawatirin tadi ada wyvern di sebelah sana. Semoga aja tidak silent attack kita nih. 20 kristal, oke, lumayan. Kita dapetin 200 kristal. Kalau bisa ambil aja semua yang di sebelah sini lah. Wow! Ada paus, cuy. Bentar, aku mau lihat. Udah lama aku gak lihat. Apa ya namanya ya? Aku kok lupa namanya ya? Meluncur! Wow! Udah lama gue liat Astrositus, cuy. Gila, bayangin ya. Jadi nanti kita bisa tes Astrositus ini lawan dinosaurus dari primal. Kita jatuhin semua yang di bawah tuh, kita bomin mereka ntar kalau kita sudah tame. Nggak sekarang. Seharusnya kita sudah punya kristal yang cukup, 187, oke. Soalnya balik ke base dah. Nah, home sweet home. Wow, itu peteranya bagus banget. Fable, ah nggak jadi Fable. Fable tuh juga kata kalian dinosaurus yang terkuat ya. Salah satu dinosaurus yang terkuat gitu. Jadi nggak mungkin aku bisa tame sekarang. Dan mungkin Fable juga butuh makanan khusus. Jadi nggak bisa sembarang juga untuk di tame-nya. Ntar, di sini bakal aku taro metalnya dulu. Tapi untuk itu aku harus bikin table.
Ini dia bikin dua. Dari pojok sini lah. Satu, dua. Oke. Mejanya udah, kita kasih ini 5. Berarti sekarang kita butuh toxic blood. Untuk dapetin toxic blood, kita butuh kill toxic dinosaurus. Kalau nggak salah itu ada toxic dodo. Coba kita cari. Ada egg lagi, Pak. Banyak sekali eggnya nih. Alpha parasaur, nggak jadi dah. Lagian untuk sekarang kita nggak bisa memanfaatkan egg-nya gitu loh. Sayang sekali. Ada Doedicurus juga. Apaan itu? Ramshackle Wandering Loot Box. What? Ferox cuy, bawa tas. Loot box berarti dia banyak Ramshackle item dong. Bisa kita kill nggak ya? Darahnya berapa ya? Bos loh tapi. Kita ambilin aja ya. Ini kelihatannya alpha nih. Oke, alpha blood dapat 64. Kita masih belum nemuin toxic. Itu kah? Toxic dodo ketemu. Semoga aja dapat banyak sih toxic bloodnya. Ntar kita istirahat dulu. Perlu stamina juga soalnya untuk ngekill toxic dodo. Toxic dodo menghilang, Bung. Banyak ninja di game ini ya. Oh, ini ada nih, ada nih. Oke, ada satu. Dia, mereka gampang mati apa enggak sih? Dia mereka enggak gampang mati loh padahal. What? Tuh, toxic dodo kita dapat 17 toxic blood. Ini ada toxic lagi nih. Sip, di sini banyak asal usulnya. Toxic blood juga 16, 23 toxic blood. 56 toxic blood seharusnya cukup sih ya. Soalnya aku pengen tim setidaknya satu dinosaurus lagi, dinosaurus darat. Try kayak apa, kayak yang dari primal. Apa nih? Alpha Argentavis. Oke dah, kita duduk dulu. Sudah sampai. Refining force-nya sudah selesai juga, metal ingotnya. Smithy ada dua. Pertama kita bikin primal smithy dan S plus Smithy. Untuk yang modet-modet bakal aku taruh yang di sebelah sini. Kalau yang biasa bakal aku taruh di sebelah sini. Siap. Primal Smithy kita bisa bikin. Ini ya, Toxic Narco. Oh iya, Rare Flower sama Rare Rare Mushroomnya nih yang susah nih. Oh, ini ada Apex Flux Legging. Kita bisa bikin ini pakai Apex Blood. Kalau nggak salah kemarin-kemarin kita punya Apex Blood, cuman sekarang sudah nggak ada lagi. Fire Colossus Boss Summon. What is this man? Masih di luar jangkauan kita ya. Butuh Rare Flower sama Rare Mushroom lah. Ntar aku cari dulu dah. Seharusnya kita harus ke swamp nih. Oke, we are back. Astaga, lama banget tadi cuy carinya muter-muter. Kalau kalian lihat di sini aku dapat sekitar 1600 rare flower dan di sini ada 384 rare mushroom. Rare mushroom ini dia carinya lebih susah ya. Soalnya di dekatnya aku cari itu banyak sekali dinosaurus ganas. Jadi aku gak bisa ngambil begitu banyak. Kalau rare mushroom aja sepi-sepi ya. Saatnya aku taruh di dalam sini rare mushroom juga. Toxicnya gimana? Toxic. Toxic blood 56. Lalu gimana nih? Ini dia, butuh poten narko ya. Poten narko dari narko seed. Sumpah dah. Butuh biji-bijian loh. Jadi harus tim iguanodon dong. Ada iguanodon gak di depan sana? Adanya pachyrhino cuy. Kita harus timing iguanodon untuk dapetin seed ya. Biji-biji biar dapat banyak. Akhirnya guna juga sih sebenarnya iguanodon. Biasanya iguanodon itu tidak berguna. Ya sudah, kita tim pachyrhinosaurus dulu kalau gitu. Kelihatannya kita nggak bisa. Untuk kali ini kita nggak bisa ya. Coba ini spoiled meat. Ada meat spoiler nggak? Meat spoiler. Butuh cementing paste sama oil. Oh no! What is that man? Please jangan kill. Jangan kill Pteranodonku. Nei. Sini boy. Pasif. Sini cuy. Sumpah Febert yang nyerang cuy.
Pergi, pergi, pergi. Darahnya tinggal dikit, Pak Bro. Astaga, aku kira Fable tuh baik, ternyata jahat. Hampir meninggal ini. Hancur besku. Beneran dah. Hancur dah. Untung aja tadi aku udah respon bednya pun mantap udah petaranodonnya. Gila. Harus ngulang lagi dari awal dah. Ya udah kita nggak tem juga dah hari ini dah. Aku harus benerin ini dulu. Yang penting kita sudah punya lokasi base baru yang sekiranya bisa kita permanenin buat inilah, buat base kita lah. Ya udah deh teman-teman ya, next time aku bakal benar-benar tim udah ya. Astaga, ini udah 3 episode tapi kita sudah tim Petera sih. Peteranya yang selamat diserang Fable ya, ajaib sekali. Oke lah. Ya udah, bye bye.